Selamat pagi, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberkahi dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kali ini masih suasana Lebaran di hari Minggu, ini tanggal 14 kalau nggak salah, 14 April 2024. Ini juga semalam habis hujan semalaman ya, alhamdulillah. Jadi gua ucapin selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah buat kita dan kalian semua yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue ucapkan dan gue sampaikan ke kalian semua permohonan maaf dari gue kepada kalian semua yang nonton video gue, terus juga yang bersinggungan di jalan sama gue, yang bergesekan gatal dan lain-lain lah, pokoknya di jalan sama gue hingga gue mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas, perbuatan, perilaku, tingkah laku yang tidak pantas, yang tidak seharusnya gue lakukan atau gue ucapkan. Sekali lagi gue sampaikan ribuan maaf. Jadi kali ini gue mau nyari sarapan lo. Kenapa nih? Model telepon bakso nasi uduk sih. Bismillah. Ini gue mau sarapan dulu sebelum nanti gua bakal mampir ke tempat Om Jip kalau dia ada, terus ke tempat Aura kalau dia ada di rumahnya, dan Rian kalau dia ada di rumahnya. Kita lihat apakah di hari Minggu, berarti ini hitungannya hari Lebaran H+5 Idul Fitri, apakah Budi udah jualan? Kalau nggak jualan, itu yang tempat sarapan kami, coy. Ini ngomongnya dimana? Mbak Dewi, Mbak. Bismillah. Oh, belum jualan budinya, coy. Belum jualan. Kita cari tempat lain. Ada model gini nih. Masih uduk Islam bawaan. Sini. Belum jualan juga, cok. Gue mau sarapan apa, cok? Ini, cok. Itu ada nasi tuh, kayaknya. Tapi kayaknya nggak ada gorengan. Ah, dasar aku pimpan. Kayaknya belum ada jualan. Mungkin besok. Gak cuman udah buka jam segini. Gila lu, bro. Seberapa enak sih gacoan tuh? 24 jam apa tuh gacoan? Ditabrak di sana, gue juga marah, cok. Alhamdulillah di sini udah nggak lagi jadi tempat buang sampah, orang buang sampah di situ. Kemarin sempet di situ, coy. Gila, sekepikiran orang, seenggak ngotaknya orang gitu. Lintas sampah di situ tuh tadi jalannya sempit, lalu lintasnya padat, nggak ngerti gua. Borong kembang nih, buat oleh-oleh nih. Untuk kecucian mobil, mudah-mudahan udah buka model ya. Biasanya udah buka sih, tapi ini kan habis lebaran ya, mudah-mudahan buka lah. Udah lama juga gak makan model di sana anjir.
Ah, belum buka nih mobilnya, belum ada. Aduh kan, bener kan belum buka. Ah, lapar cok. Karena pasar ada gara pasar ya. Biasanya sih ada. Sudah kan ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya, gue juga sekalian mohon maaf nih sama semua-muanya kalau lebih dari sebulan gue gak ada aktivitas, gak update-update ya, karena selama bulan puasa full recovery coy. Gak tau ada model gendong, ada minyak gak ya? Model minyak itu barunya teduh-teduh berawan sejuk udah jam 9 aja, udah jam 9 aja tapi masih belum sarapan. Pasar udah rame. Iyalah, rendang dan segala macamnya sudah habis. Ada yang sarapan. Aku Tidak, alhamdulillah. Ricardo jalan terus, motor jalan terus, perut lapar. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Ini sepeda, Pak masih penuh ya Pak. Mesti nasi. Kalau mungkin itu makan 10 lewat aja coy, sumpah kayak gua jujur-jujuran aja ya, dapet itu masih coy. Gua juga lagi nunggu respon dari Encut, belum ada respon. Kenapa nih Batagor? Sama aja kayak tempat sepeda anjir, tapi juga feeling gua mujibnya kagak ada sih. Bang, handphonenya bang sarapan bang, nyari penyakit coy. Anak gua darah tinggi eh, gak boleh gua makan durian. Sambil lagi hijau lu jalannya kereta apa balunya bokeh dulu betul-betul kan oh ya Allah banyak bau durinya. Disini kagak ada banget gitu ngejalan suntuk gitu yang udah buka gitu. Udah pada tutup semua ini, setengah 10 ini coy. Jujur, gue lapar. Kita coba ke kanan. Oke, recording start again. Jadi tadi barusan gue habis nelfon dan Rian katanya mau ke ini, mau keluar dulu, tapi gue juga mesti kudu ke Sembawa nih, udah 9:30 perut juga lapar, Angga juga belum ada kabar, gue udah nyangseng jauh banget coy ini. Jangan diterusin lah, oke lah langsung kita ciao ke Sembawa aja, gue masih lapar coy, masa makan di Sembawa, seketemunya orang nasi uduk dah, tapi udah 9:30 aku masih ada coy. Bismillah.
kan tuh ngambil rumah di dalam perumahan ini kan nggak jadi karena wifi belum masuk pas gue mau pindah kan gue butuh cepet ya. Tak semua itu padahal perumahan ini nggak perlu di sini. Gak banyak ngomong karena lapar, gak banyak ngomong kenyang, bego juga gak banyak ngomong dasar aku. Silau bos bakal padat mayap sih. Buat orang-orang yang mau mudik hari ini yang pulang baik lagi perantauan, hati-hati di jalan ya, kuncinya semua sabar. Ya kuncinya selamat itu sabar ya guys ya. Dan semua orang itu tuh tanpa terkecuali pengen cepat sampai ke tujuan mereka masing-masing ya. Tapi hati-hati ya, sabar. Banyak yang BN, BH, BN, BK buat luar Sumatera Selatan semua coy. Nah, gerimis coy. Jadi ya nikmati saja lah ya guys ya perjalanan ya. Udah seru banget video gue jalan sini nih anjir, dari awal awalnya tesok bahwa jalan ini juga cintakan kasih asal sumpah stay aja alhamdulillah. Jangan lupa subscribe di video selanjutnya.